Siapa-siapa tengok video ni tengah malam kan, korang confirm lapar punya. Pergilah masak Maggi dulu. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak pergi perkena Mi Mamu dekat Section 2 Shah Alam ni. Sampai dah dekat Mi Mamu, Medan Selera Section 2 Shah Alam. Medan Selera Section 2 Shah Alam ni banyak kenangan lah sebab waktu zaman student UiTM Shah Alam dulu aku banyak habiskan masa dekat area sini. So aku dah ambilkan Mi Mamu dengan lamb dan katanya dia punya lamb ni hanya ada pada bulan Ogos sampailah bulan September saja. 2 bulan je, limited time only. Tadi waktu aku datang dalam pukul 12 suku tadi kan, orang dah beratur dah. Dah bukan main panjang lagi. Cukup banyak pula kan. Ini kiranya aku boleh katakan first time lah aku try Mi Mamu ni. Panas. Look at this. Terus tayang dulu. Aku ngap dululah dia punya lamb shoulder ni. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Wah. Dia punya bahagian caramelized ni yang sedap ni. Patutnya aku makan mie dulu lah. Ini aku layan kambing dulu. Wah. Mantap. Untuk lamb ni aku ketepikan dulu supaya kita dapat rasa dia punya Mi Mamu ni. Sekarang kita makan lamb saja. Tak merasa dia punya mie kan. Tadi aku tengok dekat atas mie ni, diorang taburkan sekali dengan bawang goreng dan dia dibagi sekali dengan ni lah. Limau ni. Kita perah limau dulu eh. Lagi satu. Wah. Siapa yang nak datang makan kat sini, korang kena berebut sikit lah dia punya space. Sebab seating dekat sini dia agak limited. Bergaulkan dia punya mie ni tadi dengan perah limau. Rasa macam dah sebati tu kan. Jom kita tengok. Look at this. Panas-panas lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mat. One more time. Ini first time aku makan dan kali ni jugalah aku dah jatuh hati. Tadi sempat aku tengok Mamu apa masak, tak tahulah batch yang keberapa, sebab bila dah habis je satu kuali dah akan masak baru, masak baru. Diorang tak ada masak sekali banyak sekaligus eh. Dalam ni ada kentang dia bagi. Daripada segi dia punya flavor, aku tak tahu nak describe macam mana. Very flavorful. Sedap je. Lepas tu lah beratur orang kan. Next aku nak layan dia punya Mi Mamu dengan lamb shoulder. Untuk lamb shoulder ni okay, katanya diorang gunakan lamb daripada New Zealand. Look at this. Sedap je. Diorang grillkan lamb shoulder ni tadi dan bila aku dah makan kan, dia masih lagi dalam keadaan yang juicy. Tak boleh tahan ni. Cantik ni lah. Dia kilat-kilat kan. Minta maaf ya, siapa-siapa tengok video ni tengah-tengah malam kan. Korang confirm lapar punya. Pergilah masak Maggi dulu. Tadi tak berhenti-berhenti orang order lamb. Memang tak menang tangan lah diorang ni. Untuk lamb dia ni, aku boleh katakan ada gabungan rasa yang sedikit manis. Okay, manis dia tu datangnya daripada madu lah eh. Dan untuk dia punya bahan perapan, memang homemade. Buat from scratch, tak ada pakai yang ready-made punya. Untuk harga Mi Mamu lamb ni kan, sila aku RM22. Alamak. Tadi antara bahan-bahan yang aku nampak lah tahu, ada kentang, lepas tu ada telur. Lepas tu last sekali dia letak toge. Itu yang flavorful tu kos dia punya Mi Mamu ni. Tangkap lentok weh. Aku suka Mi Mamu ni, dia buat flavor dia tu lebih kepada rasa yang savory dan pedas. Tapi untuk dia punya lamb ni ada rasa yang sedikit manis sebab dia orang gunakan perapan madu. Daripada aku okey lah the balance rasanya. Look at that. Wow.
sepanjang aku makan mi mamu ni, seriously aku tak ada rasa sedikit muak pun. Dah nak habis dah ni kan. Dia punya rencah, dia punya mi, pada aku dia dah sebati lah. Walaupun dia tadi masak tak lama pun, kejap je. Memang menangkap babe punya lem ni. Lembut. Siapa yang makan kat sini, mamu memang tak ada jual air lah. Korang boleh beli air dekat depan ni, ada santai corner. Korang order lah air apa yang korang nak. Settle, babe. Untuk lamb shoulder ni aku tinggalkan sikit. Untuk penghujung dia. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. So korang kena ingat untuk mi mamu lamb ni katanya sampai penghujung bulan September sahaja. So tak lama lagi dah. Yang tengok video ni rasa macam telio, mai datang sini terjah. Aku nasihatkan korang datang awal lah. Sekitar pukul 12 tengah hari macam tu. Kalau tak nak makan kat sini pun tak apa, korang boleh tapau bawa balik. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, aku nak sambung. Nak habiskan dia punya lamb shoulder ni. Apapun, mi mamu lamb ni memang padu gila, babe. Padu Babe.